kita bakal masak dengan ayam nolong. So Kak iso, Pak. Iki ono apa kok moro-moro rapi iki? Iki jeneng sapa? Ono apa? Kayak saya, santai aja. Dok, gua lapar, Dok. Sekarang kita baru nyampe di alun-alun Malang, kita belum nyampe ke Kota Batu. Iya, Bos, gitu mana udah lapar. Gua lapar, goblok. Sama, Bos, gua juga lapar ini. Jadi gimana? Bos, kita cari makanan khas di sini aja, Bos. Oke, kita cari makanan khas di Kota Malang. Let's go. Let's go. Jadi kita udah keliling-keliling udah lama, tapi kita nggak tahu mau makan apa sekarang di mana. Ya, lu tahu nggak makanan khas Malang itu apa sebenarnya? Terlalu banyak. Banyak soalnya, Bos. Gua juga pusing ini, Bos. Cepetan lu kasih tahu makan apa kita. Kita cari ayam aja, Bos. Di mana? Wait a minute. Dapat makanan buat Bos. Lama banget itu demit ya. Bos, aku mau bawakanmu makanan, Bos. Terus maksud lu kita akan sembelih, kita masak, Bos. Ini by the way lu dapat dari mana? Habis itu nyuri, Bos. Nyuri? Iya. Lu rekreasi ke kota orang jadi pencuri lu. Akan dapur, Bos. Gimana lagi? Enggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Ayo kita potong. Ayo kita potong. Ayo, Bos, jangan lama-lama, Bos. Jangan lama-lama. Ini yang nyuri ayam. Kami nyuri ayam. Ini bukan, Pak. Apa dia? Dia apa dia? Dia apa? Dia apa? Dia. Pak, Bos, gimana ini, Bos? Ketahuan, Bos. Bukan, lu katanya enggak ada yang tahu, Pak. Dia nyuri ayam. Pak, kita bisa damai enggak, Pak? Boleh, Pak, damai. Enggak bisa damai kita. Nyuri ayam gini hukumnya berapa tahun, Pak? 6 bulan. 6 bulan, Pak. Enggak bisa micet 6 bulan. Saya bawa kamu. Ya, ayo dong, lu bawa. Ini barang buktinya dipegang. Ya, oke, ya. Ah, tolong Pak, okay. Akan ditangkap Pak. Oke, okay. Kasihan Pak. Kasihan, Pak polisi bisa kasihan ini. Kasihan sama memang, Pak, kasihan kamu Pak. Kalau dituntut, tahan. 6 bulan, 6 bulan. Iya, makanya. 6 bulan, dong. Punya anak, punya apa? Punya anak, Pak. Punya anak, masih kami. Kasihan. Okay, jadi, Pak, mungkin kami cuma lapar. Ya. Kami kan nyasar dari Bali ke sini. Okay. Kami lapar. Iya, nih, Pak. Lihat, Pak. Saya telepon ke teman saya. Teman Bapak, Kapolda? Bukan. Temen siapa, Pak? Saya pengusaha. Pengusaha ayam. Betul. Oh, jadi mau kasih makan kita gitu. Betul. Oh, makanya jangan maling ya. Kayaknya Bos, ya, Pak. Iya. Iya, ya, silakan, Pak, silakan tuh. Pak polisi berbaik hati. Melihat lu kurus, kurang gizi, ditelepon temennya. Iya. Mas Nanang, bantu saya briefing ini. Anak pencuri itu. Pencuri ayam. Perutnya lapar. Aduh. Minta tolong datang ke sini, ke sana. Demikian, saya tunggu. 86 mati. Dok, iya, Bos. Beruntung kita, iya, Pak polisi. Loh, kenapa, Pak? Kok telepon saya? Ini, maling ayam. Hah? Lapar, tolong. Dibriefing. Kami lah. Kayak pernah tahun. Mas Bobon. Benar. Mas Danang. Iya. Piye kabare? Oh, alhamdulillah. Gimana Arema? Kamu kesini kok enggak kabar-kabar? Kenapa ini, Pak? Ini, katanya dari Bali lapar, pencuri ayam. Ya ampun, Mas. Kami lagi tamas ya. Oke. Kota Batu. Belum nyampe-nyampe, lapar, ada ayam. Ini yang malingnya ini, Mas Danang. Lapar, Mas. Kita lapar, Mas. Gini aja ya. Kalau memang lapar, mendingan kita mumpung ada Mas Bobon di sini, kita gimana kalau kita mau masak bareng? Masak bareng? Ya, di outlet kita. Ambil ayamnya dong, ambil. Liburan yang banyak. Mau? 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 Iya. Oke. Okay. Jangan tangkap kami. Tidak. Kami masak yang banyak buat kota. Ini aja yang ditangkap, Pak. Okay. Ya. Ini jadi penjarain. Kemarin barusan nyuri BMW orang, motor juga janda. Ini aja yang ditangkap. Nyuri janda. Oke, okay, kita bakal menebus dosa kita. Jadi okay. Polisi tidak akan mengurung kita. Kita akan masak buat warga Malang. Tentunya dengan bantuan Mas Anang, Raja Kuliner. Let's go. Mas Tanang kok gini, Mas Tanang? Pokoknya hari ini kamu harus tanggung jawab. Mana Edo? Edo udah pergi. Oh, udah pergi. Ini algojonya. Ya. Ini kita mau masak sekarang ya. Pokoknya ikut masak di sini. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, kita masak, guys. Guys, jumpa lagi dengan gua Boban Santoso. Sekarang kita lagi ada di Malang dan tadi sebelumnya Edo sudah nyuri ayam, maling ayam. Mas, mohon maaf, Mas. Saya tidak berniat untuk rusuh di Kota Malang. Mohon maaf ya, kami hanya kelaparan. Dan alhamdulillah ada kabar baiknya, karena saya kelaparan, kita bakal masak ayam di Malang dengan ayam nolong. So. Bisa masak, tapi karena ini adalah kota orang.
sekarang dan kita sekarang ada di Ayam Nelongso. Dengan infonya, Ayam Nelongso itu ayam terenak di dunia. Apakah benar? Langsung bisa dibuktikan. Ini ownernya sekaligus chefnya. Okay. Jadi Ayam Nelongso ini dari tahun berapa, Mas? 2013. Sudah lama kita berdirinya. Sudah berapa cabang? Sudah ada 77 cabang. Banyak sekali. Jadi menu apa yang kita sajin hari ini? Hari ini spesial. Ini menu baru kita, yaitu drumstick. Drumstick dan sambal viral. Yeay! Dan sekarang juga tema 17 Agustus. 17 Agustus tahun depan lima. Ayolah. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Merdeka. Sekali. Langsung aja kita masak. Jadi sekarang kita akan cari tahu kira-kira menunya apa aja, bumbu-bumbunya terutama. Okay. Nelongso, ini menu barunya apa aja, Mas Nanang? Ini menu baru kita, yaitu chicken drumstick. Sambal viral. Harus ada sayap. Harus ada sayap. Kele, 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 kele ayam. Drumstick ya. Okay. Terus yang kedua, selalu ada rasa ya. Ada rasa. Ada rasanya. Ini kita jadikan satu ya, ada kan? Ada cabai juga tentunya. Ada cabai juga. Ini nanti untuk sambal viralnya. Sambal viralnya. Ya. Nanti kita yang coba viral di TikTok itu loh, sambal viral. Oh, saya tahu itu, saya tahu. Sambal viral. Oke, ini juga tentunya ada daun bawang, ada bawang merah juga, bawang dan semua semuanya ada bumbu-bumbu rahasia dari Nelongso. Langsung aja kabar baik ya, kita bakal masak ini buat warga Malang. Kita akan bagiin 1000 paket. 1000 porsi. Oke, langsung aja kita masak. Siap, berhitung, kita masukin minyaknya. 1, 2, 3. Jadi gue bingung penasaran gimana caranya supaya ayamnya potongannya seperti ini. Gimana, Mas Nanang? Okay. Ini caranya. Kita ajarin. Okay. Ya. Biar nanti tinggal langsung masak. Awal yang pertama, pastikan semuanya harus tajam ya. Harus tapi tajem. Harus hati-hati dengan harus tangannya hati-hati juga. Iya. Terus yang kedua, kita potong-potong uratnya dulu. Biar uratnya gampang maliknya. Habis itu tinggal kalau sudah mulai terpotong-potong, kita sisir ke atas. Kita sisir ke atas. Oke. Okay. Kita balik gini, pakai manual gitu aja. Manual cukup ya. Tinggal balik, tinggal disisir, tinggal diatasin gini, jadi potongannya seperti ini, guys. Ya, mirip drumstick. Drumstick. Ini kalau digoreng juga matangnya lebih cepat, lebih dan cepat nyeluruh. Lebih nikmat, iya, juga, benar. Lebih gurih. Oke, sekarang kita mau tepungin. 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 Selanjutnya, buka tepungnya. Ada, guys. Maaf ya. Maaf, guys. Oke, ini tepungnya dari Nelongso, tentunya ini sangat enak dan harum. Ini tepungnya udah ada bumbunya, tepungnya. Enak. Udah ada bumbunya. Dijual nggak? Tidak dijual. Tidak dijual. Resep rahasia. Dapatkan di Indomaret. Nggak ada. Selanjutnya, masukkan drumsticknya ke tepung. Oke, jadi kita masukkan ke dalam. Oke, sini. Pelan-pelan tapi yang pakai hati. Tapi juga masak ya. Gue jago masak juga. Oke. Jadi warga Malang ini lanjut. Banyak. Ya, memang agak begini ya. Bosnya ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Nelongso is the best. Di Bali juga ada ternyata. Ada. Sambalnya enak pol. Jangan. Oke, kita harus cepat karena kita ditunggu sama 2000 warga di sini, guys ya. Kita akan bagi-bagi. Guys, kita bakalan langsung aja masukin drumstick kita yang udah kita tepungin. Okay. Langsung aja kita goreng. Sampai mateng lah. Matang-matang digosok kan? Enggak. Kan ini
mau dibagikan. Benar, dan memang kalau nelongso ini ayamnya pasti matang merata. Matang merata. Semua bahan yang dipakai juga fresh. Fresh, dan tentunya bahan-bahan terbaik. Halal. Halal tentunya. 100% halal. Oke, ini kita goreng dulu. Ayamnya kasih lihat, Boy. Waduh, wanginya. Persembahan terbaik untuk orang-orang terbaik. Iya, persembahan terbaik untuk orang-orang terbaik dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Langsung aja ke sini, dan tentunya kita bakalan menggoreng sebanyak mungkin karena kita akan bagi-bagiin buat seluruh warga Malang. Total warga Malang sekitar ada 2 juta jiwa, kita akan bagiin 2. Jadi ayam nelongso adalah ayam favoritnya warga Malang, benar? Ya. Aku cinta nelongso. Noni Belanda? Iya. Wih, pengen kilang jadinya. Oke, ini ayamnya sudah matang, tolong diangkat. Nah, Noni, ya berat gak? Enggak. Noni Belanda medok banget nih. Iya, Noni. Ah, kaget dong. Ah! Gimana kalau kagetnya? Ah! Ya ampun, panas banget. Panas banget ya. Oke, kita angkat, lalu kita akan tiriskan. Kasih lihat, Boy. Oke, okay. Coba teriak ke kamera, goblok! 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 Ini kita angkat semuanya, oke, ini juga ada ikonnya juga nih. Siapa namanya? Nama ininya apa? Ayam warna-warni. Oke, okay, kita akan goreng terus, guys. Kita tirisin dulu. Guys, sekarang kita bakal bikin sambal viralnya, dan tentunya sekarang anginnya gede, tak bertanda berkah. Bakalan punya 1000 cabang. Oke, kita tetap masak walaupun kondisinya hujan. Karena kita akan bagi-bagi buat masyarakat. Tentunya kita harus pastiin ini benar-benar sempurna rasanya juga. Let's go, lanjut. Oke, guys, kita pakai tenda dan tentunya sekarang kita masih matangin sambelnya. Kalau ayamnya sendiri udah, ini butuh perjuangan juga, guys ya. Karena ya kita nggak tahu tiba-tiba hujan. Oke, Mas Anang semangat, Mas. Semangat. Silakan.
Kenapa Mas Anang? Gak masalah, biasa. Buku kehidupan. Oh. Iri. Orang iri. Oh. Buku kehidupan. Ya. Kaget gua guys, tiba-tiba itu boleh disebut preman itu. Ya, okay. Boleh. Preman ya. Preman kacang. Kita nggak usah sensor mukanya aja ya. Tadi mungkin lapar. Kita lagi langsung kita kasih makan. Iya, kita timpukin pakai sambal. Oke, okay. Sip. Pak, gimana Pak? Aromanya gimana? Udah kecium Pak? Manis. Aman Pak? Malang aman Pak ya? Aman. Jadi ini bentar lagi matang, lalu kita akan bungkus, kita langsung bagi-bagiin. Oke. Okay. Guys, sekarang saatnya kita bakal masukin ayam yang tadi udah kita goreng dan tentunya ke sambal viral. Viral. Ayo. Masukin ayamnya, nanti kita akan tambahin lagi ayamnya guys ya. Kita akan tambahin ayamnya. Kalau sekarang kita aduk dulu. Wih, ini sambal yang kemarin viral di TikTok. Nanti gua akan cobain tentunya. Au. Kita lihat rasanya kayak gimana. Gasa kalau yang masak gak nyicip, benar? No. Langsung, monggo dicicip Mas Bobo. Ya wis, aku cicip ya. Ya wis, ini kalau enggak ini kalau kayak bisa belin. Pak, apa mau nyicipin, Pak? Saya cicipin, ini dia. Aduh, cukup panas. Oke, kita akan cobain ya ayam dari Nolongso sama sambal viralnya. Au. Tapi enak. Belum dimakan lu enak. Gue enak. Wena. Kok bisa enak? Oh, resep rahasia. Kalian bisa kunjungi Nolongso di cabang manapun di karena mana? Ini dibuatnya pakai hati, makanya enak. Oke, benar. Tentunya pakai hati, keseriusan dalam kamu ciptakan cita rasa yang sangat konsistensi untuk kalian semua. Kalian wajib cobain Nolongso dimanapun di kota terdekat kalian. Jangan lupa untuk follow Instagramnya. Ini Nolongso, kalian follow dan tentunya cobain setiap varian dari Nolongso. Enak, cuk. Enak ga? Enak. Wah enak sih bu ni ancu. Oke, sekarang kita bakalan bagi-bagiin 1000 paket, 1000 bungkus tentunya guys ya. Kita terkendala dengan hujan tapi tidak mengendurkan semangat kita. Kok jadi begini mah? Gak tahu juga. Jadi Belanda ini. Ini karena temanya hari kemerdekaan 17 Agustus, maka kita harus tetap semangat. Kita bakalan bagi-bagiin langsung aja Mas Tanang sama Mas Abdi juga. Dan Mas Bobon. Siap, langsung aja. Mana si Pitung? Mana itu si Pitung? Langsung aja kita bagi-bagiin. Hore! Oke, sekarang kita akan bagi-bagiin. Silakan, jangan berebut, pelan-pelan. Oke, jangan berebut, pelan-pelan. Oke, ayo Nolongso bersama. Iya. Luar biasa. Ini karena ayam Nolongso, ayam terenak, makanya mereka pengen banget makan ayam Nolongso. Enggak makan Nolongso satu hari sakau. Bangsa Indonesia,
tadi kita masih bagi-bagiin. Ini jumlahnya banyak banget, jumlahnya banyak banget, 1000. Kita bakal bagi-bagiin sampai habis, Mas. Sampai habis. Semangat ya. Semangat. Jadi kita bagi-bagi berkah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan-hujan nih, guys. Bakalan closing, dan tentunya terima kasih buat Ayam Delongso, terima kasih karena udah support 1000 paket habis. Alhamdulillah ya. Hujan-hujan gini tidak masalah ya. Jadi bagi kalian yang tahu Ayam Delongso di kota kalian, kalian bisa mampir dan tentunya cobain rasa-rasa varian terbaru dari Ayam Delongso, karena juga ada apa aja, Mas? Salah satunya yang tadi kita masak adalah menu drumstick dengan sambal viral. Okay. Yang jelas kita higienis dan halal, karena punya sertifikat resmi halal nasional. Kalau yang lain abal-abal. Yang lain apa? Ini abal-abal juga nih. Panci abal-abal. Okay, terima kasih sekali lagi buat broku dan juga Mas Tanang, Ayam Delongso, dan semua tentunya buat warga Kota Malang. Alhamdulillah warga Kota Malang.